Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku lagi ada di Jembatan Gantung Panyindangan yang ada di Desa Gunasari dan Baginda ya. Nah, jembatan ini jadi penghubung antara Desa Gunasari dan juga Baginda sehingga memudahkan para petani untuk membawa hasil panennya ya. Nah, fun fact-nya, jembatan ini pernah dipakai syuting film Susana ya, yang malam Jumat Kliwon. Ini tayangannya. Nah, kali ini aku tidak sendiri. Seperti biasa, aku ditemani sama Nur. Halo, Nur. Oke, kita ekspor lagi di sini ya. Kira-kira ada apa aja yang harus diekspor? Kayaknya kebanyakan sih persawahan ya, dan juga air. Oke, let's go. Agak ngeri juga guys di sini, soalnya jembatannya goyang-goyang. Namanya juga jembatan gantung ya, jadi goyang-goyang gitu guys. Oke, jadi kita mau nyari saung ya buat tempat sarapan ya, buat makan guys, karena udah lapar. Kalian harus lihat ini, pemandangannya keren guys. Kita lagi ada di tengah sawah. Ini jalannya agak becek juga ya guys. Jadi harus berhati-hati. Oke, jadi kita mau sarapan dulu guys. Seperti biasa tuh mau apa dulu. Tetap ya. Seperti biasa guys, mie goreng. Pak, tuang pak. Iya, gak liwat. Ya. Awas ya, jadi kita mau ke sungainya guys, ke walungannya. Kira-kira seperti apa di walungannya? Oke, let's go. Thank you.
Nah, jadi kita nyoba ke sungainya, guys. Tapi airnya lagi naik, guys. Sekarang musim hujan. Jadi harus berhati-hati ya. Oke, guys. Jadi kita lagi ada di bawah jembatan. Ini di bawahnya air ya. Walungan atau sungai. Kebetulan sekarang airnya lagi naik, guys. Nah, dulu pas kecil, pas SD, sering ikut susur sungai ya, pas di SD. Jadi ini, guys. Jadi sedikit mengenang masa lalu ya. Nah, ini airnya juga bersih, guys. Air dari Cibangge ya, air Cibangge ya. Saya cuci muka, Nur. Mana nanti cuci muka? Muang. Karena lagi musim hujan, airnya gede, guys. Jadi takut juga kalau untuk renang. Soalnya arusnya lumayan kuat. Jadi kalian yang mau ke sini saat musim hujan harus hati-hati ya, guys. Tapi airnya seger, guys. Oke, mungkin cukup sekian video vlog kali ini. Sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Don't forget to subscribe, like dan komen, like dan komen dan subscribe. See you in the next video and bye bye.